Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis dari PT MRG Mega Berjangka, Hasoloan Sitompul. Selamat pagi, Pak Hasoloan. Selamat pagi, Mbak Nasiti. Yang menarik, apa di pasar komoditas untuk hari ini, Pak? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat yang menarik hari ini, memang ya tetap masih emas ya, Mbak ya. Jadi masih emas itu adalah satu produk yang paling menggiurkan sekarang ini. Walaupun kalau kita lihat kemarin itu sempat terjadi penurunan harga, ya terjadi penurunan harga yang cukup signifikan ya kemarin itu sebesar 3%. Tapi kalau menurut pengamatan saya masih sesuatu yang paling diminati oleh pasar saat ini seperti itu, Mbak. Maaf, Bapak kurang terdengar dengan jelas suara Anda. Harga emas seperti apa masih diminati untuk saat ini? Untuk harga emas masih diminati. Jadi emas itu masih sesuatu yang paling menarik di pasar saat ini. Seperti itu, walaupun kemarin kalau kita lihat pergerakan harga emas itu sempat mengalami penurunan sekitar 3% ya. Sekitar 3% seperti itu, tapi tetap emas itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Nah, baik. Kalau kita lihat penurunan ini sebenarnya ini karena ada satu berita yang ini aja ya tentang masalah COVID ya. Jadi Pfizer itu diberitakan menemukan suatu vaksin yang bisa untuk mengatasi COVID. Nah, inilah jadi sentimen dari COVID ini sangat mempengaruhi pergerakan harga saat ini. Sentimen dari vaksin maksudnya ya. Oke, dari emas sekarang kita ke CPO. Ya, CPO kemarin sudah tembus di 3.500. Harga tertinggi dalam 8 tahun ini bahkan. Apa sentimennya? Nah, ini sebenarnya CPO ini sangat unik ya kalau kita bilang ya. Kalau saya mau katakan, ini adalah suatu kondisi yang sedikit unik ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ekspor kita sebenarnya dari data yang saya dapatkan ini ya, ekspor kita itu sebenarnya mengalami penurunan. Nah, jadi sebenarnya kalau ekspor mengalami penurunan, berarti sebenarnya kan harga itu bukannya naik malah turun. Tapi kembali lagi, harga itu ditentukan oleh supply dan demand. Nah, ternyata supply itu mengalami masalah. Akhirnya tekanan dari supply membuat harga dari olein atau CPO ini mengalami kenaikan seperti itu. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan juga, sebenarnya kalau kita bicara CPO dan olein, Indonesia itu adalah number one. Ya, number one. Cuma yang paling saya sayangkan atau kita sayangkan dari bursa itu adalah kita belum bisa menjadi tuan rumah untuk produk kita sendiri. Sebentar, jadi, Pak Hasoloan, number one ini dalam number one dalam hal supply-nya, hasil, produksinya? Ya, supply. Penghasil ya, penghasil CPO terbesar dunia. Indonesia itu penghasil CPO terbesar dunia. Cuma yang jadi kendala adalah acuan harga itu bukan datang di bursa kita. Nah, ini sekarang yang menjadi kendala yang paling besar buat kita Indonesia. Kenapa? Karena kita penghasil, tapi kita tidak menjadi price reference atau acuan harga. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi, kenaikan ataupun penurunan harga yang terjadi di bursa Indonesia itu hanya karena sentimen dari bursa Malaysia. Nah, jadi inilah yang jadi kendala. Jadi seperti saya pun kalau saya mau banyak belajar atau mencari info-info tentang CPO atau olein, saya itu larinya ke bursa Malaysia karena ya kembali lagi kita nggak bisa apa-apa. Nah, ini sekarang tantangan dari Bursa Berjangka Jakarta atau mungkin IPDX ya, bagaimana untuk menggairahkan pasar ini. Ya, jadi kita jangan hanya bermain di emas. Emas itu bukan produk kita. Ya, dan kalau kita bicara dari sisi apa yang didapatkan oleh negara dengan kita transaksi emas juga sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu signifikan. Yeah. Tapi kalau kita bisa bertransaksi di CPO ataupun olein ini suatu
suatu hal yang bisa memberikan dampak yang sangat positif buat negara. Berarti halangannya, barriernya adalah dari sisi regulasi, karena supply tidak masalah, produksi tidak masalah, investasi juga besar. Regulasi kendalanya, barriernya? Mungkin salah satunya itu, ya. Jadi atau mungkin juga bisa juga pengetahuan. Jadi kita itu kurang product knowledge-nya tentang produk-produk yang bisa kita transaksikan dari produk lokal kita. Jadi ini tantangan bagi kami juga sampai saat ini, bagaimana caranya untuk bisa menciptakan harga itu ada di Indonesia. Kita sebenarnya banyak produk unggulan kita, Mbak. Ya. Banyak sekali. Karet itu juga. Karet, kopi. Kopi itu juga kita termasuk produksi. Dan satu hal yang perlu kita pahami, kopinya Indonesia adalah kopi yang variannya paling banyak di dunia. Nah, termasuk coklat juga, Pak Soloan. Jangan lupakan. Coklat juga terbaik di Indonesia. Coklat juga. Hmm. Coklat buat kita terbesar. Dan coklat kita itu sudah dikenal oleh dunia luar. Itu sekitar abad ke-16. Wow. Itu sudah dikenal coklat kita. Coklat itu include dengan kita punya rempah-rempah. Ya. Nah, kalau rempah-rempah kita itu, saya ada data itu abad ke-6, itu orang dari Mesir. Orang Mesir itu untuk mencari bahan baku mereka untuk membuat mumi, itu mereka ambil dari Indonesia loh, dari jangan salah loh. Iya. Dari Indonesia. Dan itu coklat dari yang di Jawa Timur pun juga sudah banyak perusahaan yang diakuisisi kemudian oleh perusahaan Belgia yang orang luar, materialnya dibawa ke sana kemudian dijual sangat mahal di Indonesia. Baik. Good. Nah, info terakhir juga perlu saya sampaikan, Starbucks Cafe itu mereka itu mencari kopinya itu di Indonesia loh, jangan salah loh. Untuk semua cabang dunia? Jadi mereka itu salah satu negara yang jadi acuan mereka untuk raw materialnya mereka itu adalah Indonesia. Wow. Berarti kan Indonesia itu kan sesuatu yang luas gitu loh. Yeah. Cuman ya ini kembali lagi, kita memang perlu terus belajar-belajar dan belajar ya, mau untuk menghargai produk lokal. Mm-hmm. Nah, jangan kita tergiur lihat Pfannhausen ya kan. Produk coklat dengan merek yang terkenal, padahal kita nggak tahu itu raw materialnya dari Indonesia loh. Iya, namanya aja yang keren gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya nama kita juga keren. Baik, Pak Hasolan, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih telah bersama kami pagi ini. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Demikian tadi Hasolan Sitompul, analis dari PT MRG Mega Berjangka.